kembali di YouTube channelku Sandy Kitchen. Nah, kali ini saya mau berbagi tips bagaimana cara merebus daun pepaya. Ini daun pepayanya sangat tua ya guys, ya, tua banget. Ini tipsnya merebus daun pepaya supaya cepat empuk. Nah, gini. Di sini saya sudah merebus air. Ini akan kita masukkan daun pepayanya setelah airnya mendidih ya. Tambahkan baking soda ya teman-teman, 1 sendok teh. Terus dicampur seperti ini. Nah, kita rebus sampai empuk. Nah, ini dia teman-teman. Ini setelah 4 menit saya rebus ya. Saya mau cek keempukannya. Lihat, sudah empuk sekali. Jadi dengan menambahkan baking soda itu akan membuat daun pepaya cepat empuk ya. Oke, ini akan kita cuci biar warnanya juga tetap hijau kalau kita memakai baking soda. Kalian bisa menyiramnya dengan air dingin ya jika mau tetap hijau. Mau dicobain nggak Bu? Mau. Ini Ibu Ruth mau nyobain. Mau nyobain daun pepaya guys, Ibu Ruth. Pahit nggak Bu? Pahit banget. Kenapa? seperti di zaman corona di restoran kita. Nah, ini guys, daun pepayanya sudah selesai direbus. Ini sudah saya bilas dengan air dingin. Nah, hasilnya tetap hijau cantik. Saya mau nyobain gimana kepahitan daun pepaya ini. Karena ini sangat tua ya, pasti sangat pahit sekali. Ini saya mau cobain guys. Cheers! Alamak! Pahit banget! Pahitnya pakai banget! Sepahit hidupku guys! Di saat corona ini guys! Ya apa ini guys? Aduh, pahit! Bagi kalian yang punya tips cara menghilangkan kepahitan daun pepaya, bukan kepahitan atau hidupku ya. Atau kepahitan boleh juga, kepahitan hidup kita, Bu. Saat-saat corona ini, teman-teman, kami perlu dukungan. Aduh, kita berdua dulu sudah stres ini di dapur. Ya. Corona, oh corona. Nah, bagi kalian yang punya tips bagaimana cara menghilangkan kepahitan daun pepaya dan kepahitan hidup kita di saat corona, silahkan komentar di bawah ya guys. Oke, terima kasih semuanya yang sudah melihat vlogku hari ini. Sekian aja tipsku hari ini soal bagaimana cara merebus daun pepaya supaya cepat empuk ya. Karena ini daun pepayanya sangat tua, jadi harus punya trik bagaimana cara merebusnya dengan cepat. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Dadah!